Pagi, ini adalah rekaman perjalananku. Perjalanan penuh perjuangan agar bisa menjadi siswa yang memiliki karakter unggul dan religius. Mungkin cerita ini bukan seberapa dari semua rekam perjuangan. Namun, semoga dari cerita singkat ini, kita bisa menjadi jejak kenangan dan pembelajaran kita bersama-sama. Enjoy! Lagi ngapain nih? Biasa kabut aja gua. Oh, kabut dong. Iya. Mau cabut gak? Kemana sih? Smart school biasa. Alah, skip dulu lah, lu dulu aja deh. Agak sekali sekali. Gas, makan. Gas, skip dulu. Kalian dulu aja lah. Gua gabut di sini dulu lah. Gua mau di sini soalnya. Ya udah, yuk. Ya udahlah ya. Ayo. Ya udah, kalian dulu aja deh. Yuk, duluan ya. Siap, siap, siap. Yuk. Duluan ya. Oh, oke, oke, siap, siap. Yuk, siap, bro. Yuk. Balik tuh. Salam. 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 Salam.
di tengah pesatnya perkembangan zaman, di dalam arus gelombang globalisasi, berdiri sebuah fondasi, sebuah bangunan kokoh, tempat berkembangnya akhlak dan akidah. SMP Terpadu Al-Qudwah, sebuah tempat yang menurutku melebihi sebuah sekolah dan lebih nyaman dari rumah. Di sini aku dibina dengan keteguhan hati dan cahaya kebaikan, pusat dari pendidikan dan ilmu pengetahuan dan perbekalan akhirat. Cerita ini akan membawa kita semua ke masa-masa bahagia, waktu di mana aku berlari mengajar ilmu dengan keteguhan. Alah, lagi ngaps nih. Biasa aja gabut gua. Anjir. Ayo jalan-jalan. Udah cari cing mon. Ya elah, gaya begaya gamut. Gas lah. Ya gimana nih, gua enggak ini gamut lah. Skip dulu aja kalian aja lah. Ya Jojong. Bung. Action. Lu gua nomor berapa? Iya. Kok lu bisa ada itu? Yang lain lagi parah di belakang. Oh, gitu ya. Nah, ada dia.